inisiasi serangan dari awal. Iya, iya. Imron, masih Imron. Coba untuk melewati, kita lihat Imron. Oh, sayang sekali Bukul Sudan untuk melakukan tendangan langsung tadi ya. Iya, iya. Imron juga memiliki pikir yang sangat luar biasa. Dan juga, memang jarak dari Saiful belum ada sesuatu yang mengemparkan. Suban, warga BBS. Itu BBS. Dia BBS! Oh, sayang sekali menyamping. Bahaya tendangan BBS ini ya. Iya, betul sekali. Dia memiliki akselerasi yang luar biasa. Dua orang kayaknya patah pinggang itu. Ini usianya sudah tidak muda lagi ya. Betul apalagi sekali. Dulu zaman muda ya. Iya, Ridan. Yang satu selang set kanan, yang satu kiri. Oh, ini dia sebuah serangan yang harus bisa menjadi peluang bagus. Ah, kali ini jauh sekali tadi sebuah upaya yang dilakukan. Tentunya kita lihat Imron Rasyadi ya. Ya. Oh, apa yang dilakukan Megal sudah betul ketika dia harus keluar dari gawang mantan bukan pemain. Betul. Bukan kiper dulunya. Budi dan justru pemain. Mungkin jiwanya masih meronta-ronta untuk bantu penyerangan. Oh. Oh, protes tadi dilakukan oleh Ahmad Kairon tampaknya ya. Karena ditarik tadi bajunya oleh Subhan. Ya, jalan Subhan cari peluang di sana. Untuk memutar dan melakukan tendangan dengan kaki kiri. Untuk sebuah pertandingan Bung Didan, teknik dasar. Kita lihat jadi di babak pertama pun ini dia. Oh. Ya teknik dasar tadi seperti Anda katakan ya. Mungkin dalam keadaan prima kita mampu melakukannya. Iya, betul. Tapi setelah lelah ini seringkali teknik-teknik dasar seperti ini kerapnya betul-betul. Hilangnya konsentrasi dan juga jadi kita lihat di babak pertama juga adanya salah passing, salah kontrol. Oh, ini yang salah masuk. Dan oh, nyaris saja kembali menambah keunggulan tadi. Untung saja miss apa yang dilakukan oleh Desmond Manulang tadi. Ya. Kita lihat di sini. Betul sekali hal-hal seperti ini. Yang benar ini jadi gol kedua ya. Oh, peluang lagi. Ah, sayang sekali. Sudah tidak ada kawan di depan. Apalagi yang bisa dilakukan tentunya oleh Ahmad Fadila. Ya, apa yang dilakukan Ahmad Fadila dengan pergerakan merubah arah. Tapi sayang bolanya masih... Pemain muda yang banyak jam terbang. Eh, ini dia. Oh, terlalu lambat tadi kita lihat. Oh, baik sekali tapi sayang sekali terkena mistar. Ya, kita lihat tadi Erdi pulang cukup lambat ya. Iya, iya. Ya, kita lihat berlari santai dia. Tapi ini sebuah, apa ya bisa dikatakan juga cara yang bagus sebetulnya. Tapi sayang memang eksekusinya terlalu tinggi tadi. Iya, betul sekali. Kita lihat tadi umpan Ricardinho ya. Iya. Sayang sekali peluang tidak bisa dimanfaatkan dengan sempurna. Ini yang saya maksud. Lagi-lagi tertinggal posisi tadi tapi langsung diangkat dan jauh keluar. Ini kembali lagi umpannya tidak sinkron ya. Ketika teman sudah berada di depan, umpannya malah ke belakang. Betul. Ya. Peluang banyak peluang di. Ini juga sebenarnya wajar juga bisa melakukan power play ya karena mereka juga mengejar poin ya. Tapi tidak terlalu berani. Ini peluang kali ini. Oh, baik sekali. Kita lihat sebuah peluang yang digagalkan kembali lagi oleh Farhan Lubis. Ya, penampilan Farhan sangat luar biasa tidak kalah dengan apa yang dilakukan Miguel. Keduanya memiliki